guys. Sekarang gue mau isi angin dulu, guys. Isi angin biar kenceng. Soalnya ini nggak ada anginnya, guys. Gue mau cari bengkel dulu, guys. Bengkel pada tutup, guys. Kanan atau kiri? Kanan, kiri. Gue mau cari kanan, guys. Tapi bener-bener nggak ada, guys. Tadi ada, udah kelewatan. Siapa tahu ada lagi ya. Ya pastinya ada sih. Cuma jalannya itu harus pelan ini, Pongki. Nggak boleh terlalu cepat. Ntar bisa kelewatan lagi bengkelnya. Oh iya, karena ini bener-bener hari apa sih, guys? Hari apa ini ya, guys? Kok pada libur? Ini hari Minggu, woy. Nani? Gila, guys. Nabrak. Aduh, gue cari gak ada bengkel lagi. Harus gimana, guys? Wuhui. Gue mau cari, guys. Kenapa, guys, itu anak-anak? Bensinas. Pertalit. Tidak. 15. Mas. Aduh, pacaran dulu, Meng. Bau-bau. Ayo. Dia pelan, guys. Wih. Kita cuk, jalannya bergelombang. Aduh. Jalannya susah banget, guys. Ini dipulai, guys. Mandi ya. Guys, itu dipeluk. Oke, jadi kali ini saya mau cari sesuatu yang kira-kiranya itu agak unik ya, guys, di sekitaran sini, guys. Tapi ini aduh salah jalur kayaknya, guys. Sepi. Bener-bener sepi, guys. Aduh, itu kenapa, guys? Kenapa ya, guys? Kasihan amat nih, Mas, didorong. Coba gue samperin.
kenapa itu guys. Gue pernah kasih kayak gitu guys. Kasian. Mas, kenapa mas? Habisan bensin mas. Mikir dulu mas. Apa mas? Mikir dulu. Masa didorong? Bentar dulu. Akhirnya susah lagi. Sini. Dorong. Dorong mas, jadi aduh. Jalan banget. Bensinnya habis. Habis. Gimana ya? Apa beliin bensin dulu ya? Enggak usah ngerepotin mas. Oh enggak apa-apa. Emang habis dari mana sih, mas ya? Tadi nganterin nenek pulang. Oh, bisanya sampai kehabisan ya? Tadi nggak dicek dulu soalnya. Duh. Tadi mau pulang. Apa? Udah dicek. Tapi ini benar loh mas, nggak usah repotin dong. Tapi masih jauh ini loh, nanjak. Apa tak cariin bensin dulu ya? Kamu tunggu sini aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mas. Iya nggak apa-apa. Tunggu aja dulu ya. Kamu nunggu. Iya bentar. Kamu nunggu aja dulu ya. Oke mas. Saya mau cari pom bensin dulu. Gimana? Iya nanti. Bentar ya, kamu nunggu dulu ya. Oke, siap. Bener-bener sepi nih guys, nggak ada tempat bensin. Emang kasihan itu anak. Aduh, nggak ada ini ya bensin. Saya mau cari, aduh gimana nih? Itu kosong juga tempat bensin ya. Gak ada tempat bensin, gak ada pom apa ya. Kita coba cari di alhamdulillah itu nemu. Pak, tumbas bensinnya, tapi dibungkus pripun nggih? Kak kan. Tumbas mending nggih? Ngatan ya. Warung. Iya, warung. Niki napa? Sing ngatan maning kan anak kunci juga. Oh, pom oh nggih. Ya. Matur nuwun nggih, Pak. Iya. Nggih. Niku kan sing kesatan teng mriku. Parang nggih, Pak. Mas, ini pertalit. Pertalit? Oke, tapi dibungkus? Kayaknya itu kan bisa mas. Langan plastik. Oh. Sering kepira. Kali dalam? Kepira. 15 ini? Ya? 15 15.000. Oke.
gitu. Nggih. Nggih. Kapan ke? Kan 15 ke? Dan ini pinten? 15 mok. Oh 15. Nggih, yang mboten napa-napa lah. Pek mawon. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Nuwun niku kesaten. Mboten niku ngebral nggih. Tidak pernah ini megang aku. Iya, atur dulu nih pak. Sudah berhasil, alhamdulillah ini dapat bensin. Masih hidup enggak kamera? Masih. Gila men, enggak ada. Wih, cantiknya.
Alhamdulillah ada nih. Jadi repotin. Enggak apa-apa. Masih banyak loh, Mas. Ya Mas, dibuka. Oh enggak usah. Iya benar sih Lisa. Dibeliin bensin dong, Mas. Udah enggak apa-apa. Aduh, sayang. Masa mana ya, Mas? Ya udah, aku mau lanjut lagi. Coba di salah. Ya. Terus. Ini ngeri nih. Ya, ya udah ya, udah gitu bukan? Udah, makasih banyak Mas. Sama-sama. Udah ya, lanjut lagi. Aduh. Alhamdulillah. Lanjut lagi, guys. Terbalik lagi. Aduh, keringetan, guys. Kasihan itu ya, beneran gak ada yang jual bensin gitu di sini. Jauh tadi saya juga jauh banget guys, sampai saya keringetan ini belakang. Saya pernah ngalamin kayak gitu guys, gak ada, aduh, gak ada yang nolongin waktu gue lagi masih, aduh, umur berapa ya guys, intinya lah gak punya duit, minim banget. Mau isi bensin aja susah banget dulu. Gue kehabisan bensin dulu waktu di daerah mana ya, nggak tahu. Itu posisinya itu nanjak guys. Saya dorong dua orang saya sama teman saya asli sampai aduh mandi keringat guys. Sampai waktu itu ada yang jual bensin ya. Yang jual bensin aja sampai geleng-geleng kepala karena lihat keringat. Kita berdua itu bercucuran guys, makanya gue belajar dari itu. Saya langsung, apalagi kalau lihat orang seperti tadi ya guys.